Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bermaksud barang siapa yang membantu untuk membina rumah Allah, yakni masjid, maka nescaya Allah akan membina rumah baginya di dalam syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat dan para pendengar di luar sana, saya sekarang berada di tapak pembangunan masjid Karih Bandar Perdana, Sungai Petani. Berdasarkan hadis yang saya baca tadi, secara langsung saya mengajak tuan-tuan untuk menyumbang kepada kelangsungan pembangunan masjid ini, yang insya Allah setiap sumbangan tuan-tuan dan perempuan itu akan besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan membina kepada kita rumah yang cantik dan indah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala hanya kerana asbab sumbangan kita dalam pembangunan masjid di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mari sama-sama saya mengajak tuan-tuan untuk membantu kami bagi merealisasikan hasrat masyarakat di Karih Bandar Perdana ini untuk mereka dapat memiliki sebuah masjid yang mampu bertindak sebagai sebuah pusat pentadbiran dan pembangunan masyarakat di daerah ini, insyaAllah. Syai'in fahuwa yukhlifu Allah, semua dalam Quran. Dan apa saja yang kamu infak ke jalan Allah, fahuwa yukhlifu, semuanya Allah akan ganti balik. Allah janji Allah akan ganti balik dah, Masya Allah. Itu pun kita tak mau bagi, Masya Allah. Saya buat tuan-tuan, sebab kita hilang satu benda dalam diri kita. Kita percaya pada Allah, tapi kita tak pernah yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah kita. Sebab tu berat nak keluar tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan cuba bagi yang terbaik daripada diri kita, subhanallah, kita akan mencapai maqam birrah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dalam surah Al-Imran ayat 92 Allah sebut. Kamu ni takkan capai maqam kebajikan di sisi Allah selagi kamu tak infakkan benda yang kamu cinta, masya-Allah tabarakallah. Dalam tafsir Ibnu Katsir sebut apa? Contoh dalam poket kita ada 50 dengan 10. Antara 50 dengan 10, yang mana kita cinta? Mestilah 50. Tapi mai tabung yang mana kita buat? 10. 50 tu yang kita cinta, kita simpan untuk diri kita. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Belajarlah bersedekah. Nak tahu nilai iman kita? Tuan-tuan nak cek iman kita ni macam mana? Besar ke kecil? Hari ini dengan sedekah kita boleh tahu dah. Wasadaqah taburahan, Nabi sebut, Masya Allah. Sedekah itu adalah nilai iman kamu. Maknanya dalam poket kita ada 150, 20, 10, 5, 1. Yang mana kita bagi kepada Allah, itulah nilai iman kita, hari ini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bagi 1 ringgit, yakinlah itulah iman kamu tuan-tuan, Masya Allah. Kalau tuan-tuan bagi 100 tuan-tuan, Masya Allah, itulah iman, ketinggian iman kita, Masya Allah. Tuan-tuan ada penyakit, doktor kata aku budak cek hang atas sampai bawah, apa pun tak tahulah, Masya Allah. Hang ni sehat saja, tapi kita tahu kita sakit. Apa penyakit, apa ubatnya, Masya Allah? Tahu maradhakum bisadaqah, Nabi kata. Ubatilah penyakit kamu ni dengan sadaqah, Masya Allah.